Kali ini saya akan membuat manisan kolang-kaling yang sangat sederhana dan mudah, cukup 3 bahan saja. Simak aja langsung video Mama kali ini ya teman-teman. Assalamualaikum, hai hai hai, kembali lagi ke channel Kesaren Aurora Kang saya. Kali ini Mama akan membuat manisan kolang-kaling ini. Ini adalah buah kolang-kaling ya. Ini sudah Mama cuci dan sudah Mama tiriskan. Cara membuatnya cukup simpel, cukup mudah. Cukup menggunakan gula dan juga Mama inginnya rasa pasta pandan ya teman-teman. Jadi pertama-tama ini sudah Mama siapkan oplosnya seperti ini, dan ini sudah Mama kasih pewarna dari pandan ini. Kita tambahkan seperti ini ya, tambahkan gula dan kita aduk. Manisnya kita atur ya teman-teman, sesuai selera. Seperti ini, kita masukkan kolang-kalingnya ke dalam toples seperti ini. Ini membuatnya sangat mudah dan sangat simpel dan juga irit ya teman-teman. Ini kolang-kalingnya besar banget ya. Dan jangan lupa bantu subscribe dong channel Mama, like, komen, dan juga share. Bagi yang sudah subscribe ke channel Mama, terima kasih. Seperti ini saja. Manisan kolang-kaling Mama sudah jadi. Ini biar dia menyerap, udah bisa buat menu berbuka nanti sore ya teman-teman. Jadi ini udah bisa dikonsumsi. Ini ya teman-teman. Oke, kolang-kaling, manisan kolang-kaling Mama sudah jadi. Dan ini cakep banget ya, dan ini enak banget dan segar buat menu berbuka nanti sore. Oke, ini manisan kolang-kaling Mama sudah siap untuk disantap buat menu berbuka. Cocok banget ya, segar, manis, dan juga sangat mudah membuatnya. Sekian dulu ya video Mama kali ini. Jangan lupa bantu subscribe dong. Terima kasih.